Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan teruskan dengan bab 7, plan dan dongakan, berfokus kepada 7.2.1, melukis plan dan dongakan suatu objek mengikut skala. Okey, sebelum itu kita akan lihat kepada apakah yang dimaksudkan dengan plan dan dongakan. Okey, plan itu merujuk kepada unjuran oktagon pada satah mengufuk yang dilihat dari pandangan atas. Manakala untuk dongakan pula merujuk kepada unjuran oktagon pada satah mencancang. Okey, yang dilihat dari pandangan sisi ataupun pandangan depan. So kita boleh lihat dekat pada contoh kat sinilah. Okey, kalau katakan plan, makna kata kita akan lihat daripada pandangan atas dan dia akan merujuk kepada unjuran oktagon, dia akan bawa kepada satah mengufuk. Manakala daripada pandangan sisi dan hadapan, dia melibatkan satah mencancang. Okey, kita lihat kepada applet pertama, prisma tegak. Okey, kita akan lihat bagaimana untuk melukis plan dan dongakan mengikut objek, dongakan suatu objek mengikut skala. Okay, kita lihat pada bentuk yang pertama. Okey, so kat sini kalau kita nampak, okey, saya ada bahagikan satah kepada 3 warna. Okey, satah berwarna ungu merujuk kepada satah mengufuk. Manakala satah jingga dan juga satah warna hijau merujuk kepada satah mencancang. Okey, mengufuk ni kalau kita lihat kat sini, ini adalah daripada pandangan atas. Manakala untuk warna hijau ialah pandangan hadapan dan juga untuk bahagian sisi ialah satah berwarna ungu. Okey, so macam mana kita nak melukis eh? Okey, cara dia kita akan lihat daripada pandangan. Okey, tengok sini eh. Okey, kat sini kalau tengok kat sini ada petak ni. Yang ni saya nak tunjuk caralah, nanti anak-anak murid boleh cuba eh dan cuba fahamkan dan cuba tengok sendiri macam mana yang diperkatakan dengan pandangan atas, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Okey, kita lihat pertama pandangan plan. Okey, nampak? Okey, dia bergerak merujuk kepada satah mengufuk. Okey, so ini adalah gambaran dia. Okey, so kat sini saya copy dulu. Okey, mana kata kita nampak ni pandangan plan kan? Okey, so kita pergi ke okey, pandangan plan. Okey. Alright. Kita teruskan dengan pandangan. Kita patah balik. Okey, so kita pergi pada pandangan hadapan. Pandangan hadapan satah berwarna hijau mencancang eh. Okey, so okey, nampak sini. Kita copy. Okey, so ini nak dongakan depan. Okey, yang seterusnya. Okey, pandangan sisi iaitu satah mencancang berwarna jingga. Okey, nampak? Copy. Okey, untuk melukis pelan dongakan, okey, pukul skala ni eh. Yang pertama kita kena, kalau kita apa, kita kena lukislah. Kalau kata bentuk ni, kita nampak bentuk ni macam ni kan. Jadi saya cuba letaklah supaya boleh tekap gambar dia. Okey, sat eh. Tentukan cara. Okey, so yang ni yang ni anak-anak murid cuba lukis back semula lah menggunakan gambaran kita dapat gambaran tadi, kita lukis berdasarkan skala yang diberikan eh. Okey, so alright, nampak ini adalah pandangan plan dia eh.
Letaklah nilai-nilai sama ni kat sini. Satu. 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 So, ini adalah 4. Okey, yang ni pula kita kena labelkan dia punya bucu-bucu ni. Kita nak labelkan dia. Kita ambil beg semula yang ni. Okey, sebab nak bagi nampak Nak bagi nampak huruf tu. Okey Okey, sekejap kita copy. Okey, so tengok sini untuk yang bucu sini, nampak? Kita akan tengok kepada bucu. Okey, yang ni atas kan, pandangan atas maknanya kata I dengan J. So kita akan tulis I dulu baru J. Okey, I slash J. Okey, tengok yang kedua ni kat sini kan, P dengan O. So kita tulis P slash O. Okey, diikuti dengan M slash D. M slash D. Okey, lepas tu L, K. So L dulu slash K. Okey, lepas tu C dengan B. C slash B. Okey, D E. D slash E. Okay, G F. G slash F. Dan juga H A. H slash A. Okay, so ini dia punya pandangan pelan je lah. Okay, so macam mana kita nak yang ni pula sama juga kita akan lukis. Pada masa yang sama kita kena unjurkan dulu yang ni, garisan ni, supaya kita dapat bentuk yang cantik lah. Okey, yang ni saya ni sebab bukan 45 darjah saat kita betulkan. Dia kena 45 darjah betul. Okey, 45 darjah kan. Mana kata kat sini silap sikit. Okey. Alright. Yang ni lanjutkan dia. Makna kata lukisan ni kita kena anjakkan sikit. Okey, nampak? Okey, baru kita akan lukislah bentuk tadi. Kita akan ikut. Okey. Ini pun sama.
Okey, ini garis putus-putus eh. Apa yang dimaksudkan garis putus-putus ni? Garis putus-putus ialah gambar garisan yang berada di belakang eh, yang kita tak nampak daripada depan eh. Okey, so kita kena betulkan kita akan tulis pada putus-putus. Okey, ini pun sama. Okey, so kita kalihkan set. Yang ni. Okey, nampak? Ini pun kena lengkapkan, kena labelkan eh. So, yang ni label dia 3. Okey, 2. 1. 1. 2. 1. 3. Dan kau nampak kat sini, dia ada pertindihan kat sini kan. Ha, kalau tak nampak, kita tengok kat sini lah. Ini pandangan depan, maknanya kata H dulu baru I. So, H slash I. Okay. Ni ada G dengan P kan. So, G dulu baru P. So, G slash P. Okay. F O. Nampak ni F O. So, F slash O. Okay. Lepas tu okay, yang bucu ni F. Apa dia yang ni? Yang ni ialah E dengan N. E slash N. Okay, yang ini M D. So nampak ni D dulu baru M kan? Bukannya M dulu eh. So D dulu baru M. So D slash M. Okay, L C. C dulu baru L. C slash L. Okay, bawah ni B dengan K. B dulu baru K. B slash K. K. Yang ni J A. A dulu baru J. So A slash J. K. Untuk dongakan depan pun dah selesai. Kita tengok pada yang dongakan sisi pula eh. K. Kita pindah dulu ni. K. K. Tengok kat sini. Dia ada sisi, dongakan sisi kat tepi sini kan. Kat tepi sini kita akan tengok ni lah. B ni AB kan. Dia adalah B dulu baru A. Okay. So kat sini ialah B slash A. Okay. Ni ada E dengan F. E dulu baru F. Ambil yang depan dulu eh. Depan dulu baru belakang eh. So E slash F. Okey. Yang ini yang ini dia jap. Okey, yang ni H G. Mari dulu. H G G dulu baru H. Okey, so G dulu slash H. Okey, atas tu C dengan D. C dulu baru D. C slash D. Okey. Yang ni N dengan L lah. Gitu. L dengan M. ML kan. So L dulu baru M. So L slash M. Okey, diikuti oleh IP. IP P dulu baru I. P slash I. N dengan O. N dulu baru O. So N slash O. Yang ini J dengan K. K dulu baru J. So K slash J. Ok, size dia kat sini ialah 4. Ok, ni 3 sebab ni 1 1 1 3 eh. Ok, so untuk gambar ajar ni okay, kita semak jawapan dia eh. Kita jawapan dia betul ke tidak. Okey, kita tengok yang pertama.
pertama ni. Okey. Nampak? Okey. Yang tak nampak, sekejap kita ni set lah. Kita biar kat depan dulu. Duduk kat depan. Okey, so ni kita delete set. Okey. Okey, jawapan eh. Yang pertama yang ni eh. Okey, tengok. I J. Ha ni satu, saya satu kan. Satu satu satu. Ha dia tanda macam nilah. Kita boleh buat satu, kita buat tanda ke yang tanda sama macam ni. So P O sama M N. Kita buat apa tadi? M D eh. Okay, nanti kita simak semula. M N simak M D ke M N. MD MN. Ni saya silap ni kot record eh. Kita pergi tengok LK. Okay, CB, DE, GF dan juga HA. Ha, yang ni sebab saya silap ni. Sebab yang ni saya buat sendiri. So yang ni saya lupa tukar dengan N ni. Okay. So dia betul-betul yang ni. Dia daripada pandang atas kan. Nampak tu MN. Nampak dia MN sini. So kat sini ialah MN eh. Daripada pandangan atas. So silap kat sini. So kita padam. So ini MN eh. M slash M. So hati-hati eh masa lihat eh. Silap sikit habis. Okay. Alright. So kita tengok yang soalan kedua pula lah. Yang ni yang untuk dua lagi ni. Dongangkan depan dan juga dongangkan sisi. Kita semak sat jawapan. Okey, so betul lah yang ni. Tengok yang ni pula. Okey, tengok jawapan pertama. Okey, okey. So yang ni, ni 1cm sama 1-1, 3-3. Ni 2, betul. So HI, okey, GP, betul. DM, CL, BK, AJ, sama eh. FO, EN, okey, betul. Okay, tengok yang kedua pula. Okey. Okey, dia sisi tepi 1-1-1-4. Okey, betul. Alright, so tengok CD, GH, EF, BA, LM, PI, NO, KJ. Okey, boleh faham tak cara nak lukis ni? Okey. Makna kata, okey, anak-anak murid kena fahamkan dulu. Okey, yang ni nampak, yang ni saiz dia kena 45 darjah eh. Macam tadi nampak, bila cikgu, tadi cikgu buat ikut cikgu punya nak bagi sama macam sama petak, dia jadi lari. Gambar ni tak sama kan. Okey, so kena jadikan 45 darjah nampak ni. Sekejap eh, nampak. Nampak dia, cikgu nampak kat tepi nampak ni. Kat tepi sudut tadi kan nampak. Bila cikgu ubah tu nampak ada sudut kan. So yang cikgu jadikan sebagai 45 darjah nampak di situ eh. 45 darjah. Barulah kita siap cikgu akan dapat lukisan yang sebenar lah. Dan juga, kalau kata yang ni kan ukuran dia, kita akan lihat maksudnya dari set tempat tadi, daripada kita tengok pada objek ni, maknanya kata bila kita, memang anak-anak murid takkan dapat lah, macam kita tak, anak-anak murid kalau masa periksa tak ada, takkan kita nampak benda ni boleh pusing-pusing, tapi cuba imaginekan dia. Gunakan imajinasi. Okey. Pandangan atas tu nampak macam mana. Okey, ingat lagi sebelum ni kita akan ada belajar kita unjurkan normal kepada satah kan. Sama, kita guna yang samalah. Yang ni saya dah lanjutkan. So saya skip yang tu tapi sepatutnya guna yang sama. Dia unjur ke bawah. Ke bawah eh. Baru kita akan nampak dia punya satah kat bawah ni kita dapat dalam bentuk apa eh. Alright. So itu yang pertama. Ni tok cara dia buatlah. Yang tadi tu jawapan tadi. Alright. Okey, ini ialah okey. Ini ialah dua kaedah lah, kaedah lazim yang digunakan untuk melukis ataupun melukis pelan dongakan depan dan juga dongakan sisi lah suatu objek. Okey, ini secara bergabung lah. Okey, so yang tadi cikgu tunjuk tadi contoh macam ni sebenarnya boleh lukis tanpa tanpa buat kaedah ni lah. Tapi kalau katakan lebih kemas,
Kalau boleh, kalau diminta dalam bentuk kaedah lazim, kena gunakan kaedah ni lah, sama ada kaedah pertama iaitu 45 darjah di sini pada sukuan ketiga, ataupun pada kaedah kedua iaitu 45 darjah pada sukuan keempat. So kat sini susunan dia memang kena ikut ni. Dia plan, kalau kata 45 darjah, sebelah dia kena plan, atas plan kena depan, sebelah depan tu baru sisi. Sama macam yang nampak, plan atas dia kena depan, tepi dia sisi. Okey, boleh ingat eh. Alright. So mana-manalah antara dua tu kita boleh guna. Okey, kita cuba tengok contoh yang ketujuh eh. Okey. Ini bentuk rajah sebelah menunjukkan prisma tegak dengan tapak berbentuk segi empat tepat A B C D. So A B C D. Okey. Terletak pada satu satah pengufuk. A B H G F ialah kereta rentas seragam prisma tersebut. Sisi-sisi AF dan BH, so AF dan BH adalah tegak. Lukis dengan skala penuh. So diminta pelan, dongakan daripada arah X dan juga dongakan daripada arah Y. Okay. So saya tunjuk sekali lagi lah cara menggunakan yang ni. Anak-anak murid cuba perhatikan dan cuba fahamkan betul-betul cara untuk mendapatkan lukisan pelan dan dongakan ni lah. Okay. So cara yang sama, yang ni saya telah pindahkan daripada asal ni, saya pindahkan dalam dalam applet GeoGebra untuk anak-anak murid boleh boleh explore, okey, boleh teroka sendiri dan cuba tengok dan cuba dapatkan gambaran yang kata sampai anak-anak murid boleh nampak gambaran jelas lah macam mana nak melukis pelan dan dongakan. So saya tunjuk kat sini. Okey. Saya ambil dulu yang ni, gambaran ni, nak tengok atas bawah, mana satu atas mana satu bawah eh. Kecilkan sikit. Okey. Okey, saya ambil ni dulu. Kita pindah pada yang kedua. Alright, so tengok yang ni okay, saya kita buat pada pandangan pelan dululah. Satah mengufuk berwarna ungu. Kita tengok satu nampak. Ini ialah gambaran yang kita dapat kalau kita kita lihat daripada pandangan atas eh. Okay, so saya ni so yang saya letak kat sini lah, pelan daripada atas. Okey, diikuti oleh pandangan depan. Sekejap kita tengok balik semula ni kan. Okey, so pandangan depan satah warna hijau kan. Tekan depan, nampak dia pergi depan. Okey, so kita copy. Depan masuk atas ni. Okey, diikuti oleh pandangan sisi eh. Okey, patah balik yang ni. Kita tengok pada pandangan sisi warna satah berwarna oren. Okey, nampak tak yang ni? Saya lupa nak maklumkan tadilah kenapa putus-putus ni eh. Asal saya tunjuk satgi, saya copy dulu sat. So pandangan sisi. Okey, kita tunjukkan kenapa putus-putus eh. Okey, so kita patah balik eh. Okey, nampak? Dia sini. Kalau katakan masa kita okey, kita tengok yang yang pertama tadi daripada pandangan atas kan. Pada pandangan atas nampak ini garisan ni ada berada di atas. Garisan GG ada kat atas. EF pun ada kat atas. So dia akan dapat gambaran macam ni nampak. Dia tak ada putus-putus. Nampak putus kat belah bawah ni tapi kita tak lukis sebab dia bertindih dengan yang asal ni. Kita tengok semula eh. Nampak. Dia sebenarnya satu garis lah. Dia tak ada bertindih. Dia memang satu garis je nampak ni.
Okey, sebab dia berada di atas, so kita akan lukis dalam bentuk garisan yang padulah. Okey, bukan putus-putus eh. So kita akan dapat macam tu. Segi empat dengan dua partition lah. Yang tengah-tengah ni ialah garis lurus eh. Okey, lepas tu kita tengok balik semula. Kalau katakan pada pandangan depan, nampak pandangan depan pun nampak ni. Dia bentuk macam ni kan. Okey, nampak. Dia memang bertindih tepat. Okey, bertindih tepat dan juga tak belakang dia pun sama bentuk macam ni juga. So dia akan dapat bentuk padulah, tak ada putus-putus eh. Okey, kita patah balik. Macam mana yang boleh katakan putus-putus? Okey, tengok eh. Kita tengok dari sisi tau. Okey, kalau kita kata tengok sisi eh. Kita tengok semula. Okey, perhatikan. Kalau ikut daripada sisi, sebenarnya kita nampak segi empat saja. Kita nampak yang ni je. Tak nampak yang lain-lain dah. Tapi kalau perasan kat sini, nampak tak? Ada kat sini dia ada satu bentuk macam ni. Dia turun. Lepas tu dia satu kata apa yang lurus macam ni kan, mendatar macam ni. So kat sini ada satu garisan sebenarnya pada kat depan ni. Di, sebab tu kita letak putus, kita letak garisan putus pun putus eh, nampak oh. Sebab ada makna kata bentuk ni daripada pandangan sebenarnya nampak bentuk segi empat lah, tapi pada masa sama kat belakang tu ada satu lagi segi empat yang putus-putus kat sini. Maksudnya ada satu bentuk lagi lah. Dia ada sengit sikit. So kita kena lukis putus pun putus sebab berada di belakang eh. Alright. So kita tengok balik semula kat sini. Okey, so saya ingat semula eh, mesti 45 darjah. Okey, yang ni berapa darjah? Ni bukan yang 45 darjah ni. Tengok eh. Ni bukan. Kita jadi ke 45 darjah eh. 44. Okey, 45. Tu 45 darjah eh. Okey. So, kita ambil kita mula dengan pelan lah. Okey, so saya akan ambil garisan dulu, garisan yang kata apa? Nak sambungkan ke sini. Berdasarkan pelan ni, kita lukis pelan dulu. Okey, lukis pelan dulu. Okey. Maksud kita dah gambar, kita dah gambarkan tadi. Maksud kita lukis gambaran tadi, kita lukiskan bagi wujud lah plan tu. Okey. Alright. So plan tu dah ada lah kan. Okey, so kita alihkan dulu sat. Tu gambaran plan. Okey. Alright. So kat sini boh lah dia punya dia punya label kan dia. Okey, kat sini 3. Boh 3. Mana kat mana 3 ni? Sini kan. Okey, so kat sini bawah ni 4, nampak sini 4 kan? Sini 4. Okey. Lagi tak? 5 ni sebalik. Okey, kat situ sini eh. 5 tu sebalik, so tak, jangan letaklah, kita letak yang mana kita nampak ni. Daripada atas ni. Daripada atas kita nampak yang ni 4. Yang ni yang ni 4 jugaklah, yang ni 4 kan. Okey, so kat sini 3 di sini. 3. Sini berapa ni? Nampak ni 5 kan? So kat sini 5. Tapi kalau kata sini 3, automatik kalau 5, jumlah dia adalah 2. 3 tambah 2 adalah 5. Sini nampak 5 sini. Okay? Alright. So, labelkan dia. Okay, labelkan. Ni nampak E dengan D, dia sekali kan? So, kita tengok atas ialah... okay, yang ni pandangan atas kan? So, atas ialah E. Sebab ni kita tengok pada satam ungu warna purple eh. Warna ungu. So, E dulu baru D. So, kita letak E. Slash D. Okay. Lepas tu yang ini nampak J saja. Bawah tak ada apa-apa kan. So kita letak J sajalah. Sebab dia tak bertindih. So J saja. I dengan C. Nampak I C kan. So I dulu baru C. I slash C. Okay. Diikuti dengan B H. H dulu baru B. H atas. B bawah. Okay. Alright, so yang ni nampak G saja. So G. Okey, yang ni FA kan? F dulu baru A. So letak F slash A. Okey, dah siap plan. Okey, kita bina garisan eh. Yang ni sebab kita nak bagi nak bagi elok. Okey, kita buat garisan lurus yang tu. Sat.
Maksudnya yang kalau kata yang saya pakai kuning ni, anak-anak murid gunalah pensel bagi tapi nampak halus sikit, jangan bagi nampak terang eh. Garisan tebal, padu tebal tu hanya untuk yang bentuk pelan, dongakan depan, dongakan sisi, untuk yang memang nampak tampak, yang kita nampak yang daripada atas lah, yang daripada depan. Tapi kalau katakan yang mana di belakang, kita letak garisan putus-putus, dan kita tambah yang ni untuk yang ni kita buka, kalau yang warna kuning ni gunakan pensel tapi kita tulis halus sahaja eh, sebab ini adalah guidance kita untuk melukis eh. Nampak dia mesti sekali samalah, bau betul eh. Okey, pasal kita pergi sini. Pastikan 45 darjah eh, bau dia betul. Macam ni kan. Ini saya dah betulkan tadi 45 darjah. Okey. Nampak dia lagi sikit, nanti kita betulkan eh. So yang ni. Nampak dia lari sikit kan, nanti kita betulkan. Alright. So kita ni okay, bagi dia selari kat situ. Okay, sekejap. Okay, alright. Baru kita lukis. Okay, lukis bentuk ni kita akan ambil depan dulu. Siap ni. Ini pula. Okey, garisan putus-putus sebab ada belakang. Label eh, jangan lupa label. So, kita pindahkan dulu yang ni ke tepi. Okay, kita lihat eh, ni 5. Ha, ni ni kalau putus ni betulkanlah eh. Okey, so ni 5, saya letak 5, kat ni 5 kan. Okey. 5. Okey. Tinggi pun 5, sama 5. Okey, tinggi ni 1.5. 1.5. Okey. Yang ni 3. Okey. Nampak okey, yang ni IH kan. Ha, tengok dia sebab dia pergi daripada sini pergi ke satah kan. Yang jauh dengan satah kita kira atas, kita letak awal dululah. Yang dekat dengan satah kita letak kemudian eh. So kita letak kat sini HI. H dulu baru I. Okey, lepas tu CB, B dulu baru C, B dulu baru C. Okey, sini pula DA. So A dulu baru D. A dulu baru D. Atas ni dia berarti dia E dengan F ni. Kita okay, F dulu baru E. So letak F / E. Okey. Ni J dengan G, G dulu baru J. So G / J. Okey. Alright. So yang ni selesai dah. Okey, ni pula kita pindahkan dia. Okey. So yang ni 4. Okey. Ni panjang ni apa ni? Yang ni daripada pandangan sisi kan, warna orange kan. So sini, so sini adalah 5 eh. So panjang ni 5. Keseluruhan 5. Yang ni 1.5. Maknanya kata kalau sini 5, kalau semua 5 eh. Semua 5, sini 1.5.
Makna kata sini berapa? 4.5. 4.5 lah kan? Eh bukan, 3.5. Sini ialah 3.5. Sebab 3.5 tambah 1.5 akan dapat 4.5 lah. Okay, so kita labelkan dia. Nampak yang ni dia H saja. Sebenarnya dia bertindih. Betul lah, dia H saja sebab dia tak bertindih eh. Dia terus pergi sana. H saja. So kat sini H. Okay, yang ni I. Okay, I. Okay. Okay, lepas tu yang putus-putus ni FG. FG. Sini nampak ni. G dulu baru F. G dulu baru F. Okay, lepas tu EJ. J dulu baru E. J slash E. Okay, lepas tu AB. B dulu baru A. B slash A. Okay, yang terakhir CD. C dulu baru D. C slash D. Okay, kita semak jawapan dia. Betul tak? Macam mana? Bagi ke depan sat. Okay, semak. Okay, pelan dia. ED. Ini 3, 2 betul. 4 cm. ED, J, I slash C, H slash B, G, F slash A. Betul eh? Okay, pelan betul dah. Okay, tengok yang ni pula. Panjang 3, 1.5, 5, 5. Okay, E slash F, G, J, H, I, B, C, A, D. Okay, betul. Alright. Yang ni pula. Kita tengok 4. Nampak 3.5, 1.5 sebab panjang ni ada 5 eh. So H I G F J E B A dan juga C C D eh. Okey, so selesai. Kita tengok seterusnya. Alright. Okey, ni satu contoh lagi. Tapi saya harap anak-anak murid boleh buat sendirilah. Yang ni boleh cuba teroka sendiri sebab jawapan ada kat bawah. Saya ada sediakan sekali jawapan di sini lah. Okey, nanti cuba buat dan cuba semak jawapan anak-anak murid sendiri, anak-anak murid ya. Boleh, okey. So kat bawah ni pun ada juga uji minda 72A, ada soalan dan juga jawapan lah. Cuba buat dulu. Lepas tu nanti baru semak jawapan betul ke salah. Okey. Saya harap penjelasan saya ini dapat membantu anak-anak murid untuk melukis pelan dan dongakan dengan tepat dan kemas. Okay, sekian sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.